Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya amat bersyukur pada malam ini kita menerima sumbangan tambahan sebanyak RM15,340 lagi kepada tabung bantuan pelajar-pelajar kita di Mesir yang mari kita lancarkan pada bulan 12 kemarin. Sehingga hari ini jumlah yang kita terkumpul termasuk yang baru kita dapat ini ialah RM61,909. Yeah. Tabung ini kita lancar pada bulan Disember yang lalu oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Zahli Hamzah. Lancarkan di sini, di tempat ini, ialah tujuan untuk membantu pelajar-pelajar kita Mesir, yang mana kami dapati selepas kita buat lawatan ke sana pada bulan November kemarin, bulan November dan Disember, selama seminggu lebih kami berada di sana, kita dapati ramai pelajar-pelajar kita menghadapi banyak masalah kewangan. Ada yang pergi dengan kewangan sendiri, duit ibu bapa, ada yang pergi dapat pinjaman hanya untuk tahun pertama, ada pergi tahun duit tu tak cukup dan sebagainya, dan ditambah pula dengan masalah kedudukan nilai wang ringgit yang jatuh sekarang ni. Jadi kami yang bersimpati di kalangan 15,000 pelajar kita di sana tu, ramai yang tidak ada menghadapi masalah kewangan yang cukup teruk. Jadi kita harap tabung yang kita buat ini dapat sikit sebanyak membantu pelajar ini dalam menyelesaikan yuran mereka, dapat menyelesaikan masalah sewa rumah mereka. Dan tentunya kami mengharapkan kau dapat bukan banyak inilah. Sebab kita tahu masyarakat Malaysia ini selalu pada asasnya dia pemurah, dermawan. Pelajar-pelajar di Jordan dengan kos sara hidup yang tinggi, mereka terpaksa buat tabung sendiri, diuruskan oleh pelajar sendiri, yang mana dia kumpul duit yang mana dapat beasiswa, poolkan di situ. Lebihan dia belanja, dia lebih kurang dalam RM15,000 dah kumpul sana. Jadi dibantulah sama-sama mereka. Mereka menceritakan ada setengah tu sampai sekeping mi segera tu, sebungkus mi segera tu makan kongsi berdua. Kadang ambil kuah itu makan dengan nasi pula sebagai ganti kari. You know, benda macam ni kadang kita dengar, memang kita amat kasihanlah kepada pelajar-pelajar kita. Ya. Jadi saya harap pada hari ini, dan saya menyerulah kepada dermawan, mereka daripada syarikat-syarikat korporat yang besar-besar, tolong bantu besok untuk kami membantu pelajar-pelajar ini. Sumbangan boleh buat terus kepada pihak perkasa. Bank account kita dah ada dan kita telah sediakan. Mudah-mudahan dapat kita membantu pelajar-pelajar kita. Ya.